saya menyaksikan sendiri, bahkan Akli juga. Yeah. Kalau misalkan nanti kapan waktunya Mas Denny kesini lagi, ini Master bakal mencoba untuk komunikasi dengan jin yang namanya Al-Amarada. Kalau seandainya pada saat makhluk itu muncul, jangan sama sekali Mas Denny itu lari atau takut. Karena semakin Mas Denny itu mempunyai rasa takut yang tinggi, malah bisa membahayakan jiwanya. Pemanggilan itu memang harus di ruangan atau di kamar. Dan kamar siapapun bebas, kalau bisa yang nggak ada kaca ya, steril dari kaca ya. Iya, betul. Karena kalau makhluk halus itu kalau misalkan ada apa sih namanya, cahaya atau pantulan, bayangan itu bisa hancur si kaca itu. Oh. Jadi ya ada beberapa macam kayak sesajian lah. Sesajian. Sesajian. Biasanya kan kalau orang Jawa kan pasti kan seperti itu kan. Iya. Nah, harus lengkap, bahkan ada arak. Tujuh arak? Iya, arak. Arak apa itu? Arak hitam. Itu buat apa sih araknya? Ya itu sebenarnya untuk persyaratan untuk memanggil. Emang jinnya minum arak gitu? Iya? Nanti pada saat dia hadir, itu di dalam nanti ada pergerakan. Ada pergerakan si makhluk itu. Dan itu kita dengarkan semua, bareng-bareng yang ada di situ. Semuanya dalam semua ruang. Itu pasti ngedengerin. Banyak kan ada yang bilang gondoro itu seperti ini, terus ada yang bilang pocong itu seperti ini. Kalau pocong udah pasti. Ya terus kalau menurut sharing. Menurut Mas Denny itu pocong atau gondoro ada atau enggak? Nah ini menarik ini, ya kan? Bisa sih Master. Nah, kok bisa sih Master? Terus ini apa ini maksudnya? Oh Mas belum. Nah, sekarang gini, balik lagi yang tadi nih. Ini kan Mas ini udah ngeliat secara langsung. Nah. Ya kan? Bahkan di depan langsung loh. Ada saksi juga. Nah, kira-kira gimana? Masih belum percaya. Masih belum percaya? Ini udah dibakar jadi abu. Terus sama? Tipe muslihat. Serius Mbak? Ambil biji. Ambil biji? Iya. Mas ambil biji. Pernah gak Mas? Hah? Pernah gak dihilangin satu? Maaf ya. Lala. dari bijinya. Lala. Lik, malah mau pamitan Mas. Balikin dulu Master. Lah. Jangan. Biar lain aja. Balikin dulu Master. Lah. Jadi gini, Master ini bisa belajar untuk menghilangkan itu benda, tapi belum pernah belajar untuk kembaliin. Kalau untuk masalah perdukunan sih memang kebanyakan memang penipuan yang terjadi sekarang ini ya. Iya. Sampai bahkan gembar-gembor lah. Bahkan sampai ada diskon promosi lah gitu kan. Ada, memang ada beberapa informasi seperti itu gitu loh. Yang namanya dunia-dunia spiritual itu kan biasanya nggak harus sampai gembar-gembor. Bahkan orang itu nggak mencari atau memanggil orang gitu kan. Siap. Sedikit. Jadi ini kalau itu bersifatnya hiburan, bagus ya. Dan rata-rata memang kalau yang dukun abal-abal ya memang memakai trik. Tapi yang trik yang abal-abal. Oh, dukun itu banyak trik ya. Iya. Tapi trik juga harus latihan. Yo, sulap itu kan latihan. Iya. Tapi sulap visual di online. Oh, alatnya. Oh, iya. Nah, ya alatnya. Tapi jujur loh, kalau saya nonton sulap itu saya terhibur. Apalagi ngelihat Master ya. Dulu tuh pernah yang burung sambil megang apa itu golok nih Master ya, kalau nggak salah pertama kali itu. Saya terhibur. Lebih menikmati lah. Lebih menikmati. Tontonan magician ketika perdukunan. Daripada perdukunan. Dan memang saya yang lihat langsung ini luar biasa ya, ini depan mata langsung ya Mas Lutfi ya Mas Lutfi ya. Ini kalau bisa sih Mas Denny nanti kapan waktunya kesini lagi. Pasti Master. Ini Master bakal nunjukin yang lebih. Ini luar biasa ini. Jadi gini Mas Denny, memang kalau kita cerita sih memang nggak masuk di akal ya. Iya, iya. Tapi memang saya menyaksikan sendiri, bahkan Akli juga. Iya.
kalau misalkan nanti kapan waktunya Mas Denny kesini lagi, ini Master bakal mencoba untuk komunikasi dengan jin yang namanya Al Amarada. Tapi itu nanti Mas Denny menyaksikan sendiri di kamar. Benar, Master. Dengan kedatangannya ya? Si makhluk jin. Saya akan datang ke sini lagi menagih janji Master Limbat. Tapi syarat ya? Siap. Kalau seandainya pada saat makhluk itu muncul, jangan sama sekali Mas Denny itu lari atau takut. Karena semakin Mas Denny itu mempunyai rasa takut yang tinggi, malah bisa membahayakan jiwanya. Jadi, kalaupun muncul, ya kalau bisa setenang mungkin gitu. Ya. Baca-baca apalah. Jadi gini, ini sedikit pengalaman aja yang pernah saya saksiin. Pemanggilan itu memang harus di ruangan atau di kamar. Dan kamar siapapun bebas, kalau bisa yang nggak ada kaca ya, steril dari kaca ya. Iya, betul. Karena kalau makhluk halus itu kalau misalkan ada apa sih namanya, cahaya atau pantulan, bayangan itu bisa hancur si kaca itu. Karena jadi beranggapan itu tuh lawan dia, makhluk lain yang muncul gitu loh, selain dia gitu loh. Jadi nanti pada saat datang, syarat-syaratnya itu, oh iya, harus ada syarat-syaratnya dulu kan. Kenapa itu? Jadi ya ada beberapa macam kayak sesajian lah. Sesajian? Sesajian. Biasanya kan kalau orang Jawa kan pasti kan seperti itu kan. Nah, harus lengkap, bahkan ada arak, 7 arak. 7 arak? Iya, arak. Arak apa itu tuh? Arak hitam. Itu buat apa sih araknya? Ya itu sebenarnya untuk persyaratan untuk memanggil. Emang jinnya minum arak gitu? Iya. Jadi sebenarnya bukan minum diminum gitu. Dia yang diminum itu dia makan itu saripatinya. Betul. Ini percaya nggak percaya ya? Nah, ini jawaban pertanyaan tadi. Ya. Awalnya juga percaya nggak percaya kan? Ya. Nah, kalau misalkan nanti Mas Dilling kesini lagi, bisa dibuktiin. Siap, siap. Saya akan menagih janji Master-nya. Jadi gini Mas, ini pada saat nanti makhluk itu datang, itu kan di ruangan. Ruangan kosong, tanpa orang satupun, dengan pintu terkunci, ya kan? Nanti pada saat dia hadir, itu di dalam nanti ada pergerakan. Ada pergerakan si makhluk itu. Dan itu kita dengarkan semua, bareng-bareng yang ada di situ. Semuanya dalam semua ruang. Itu pasti ngedengerin. Nah, pada saat si makhluk Alamarada itu mencoba untuk memakan saripatnya itu pasti bakal apa, ada bunyi-bunyi kayak seperti apa sih, kalau bisa dibilang kayak orang ngamuk ya. Mungkin gini, itu minuman pada saat nanti dia minum itu, cara ngambilnya itu mungkin kalau kayak kita tuh mungkin diambil lembut gitu kan. Mungkin kalau namanya makhluk-makhluk kayak gitu kan, mungkin sosoknya kan mungkin secara orang kan mikirnya, oh ini serem, gede gitu kan. Memang benar, karena pada saat dipegang gini pun mungkin udah hancur si benda itu. Apalagi orang aja, anak kecil aja, kalau misalkan kita lewat di tempat yang kalau kata orang, wah itu mah tempatnya angker apa ini, wah itu kecolek, itu aja bisa sakit. Itu baru kesentuh gitu loh, bahasanya kan gitu. Tapi kan makhluk halus buat nyentuh kita tuh susah kan. Ya makanya gini, gak semuanya bisa nyentuh. Iya, gak semua bisa nyentuh. Memang kan si orang itu kan gak merasa kalau dia nyentuh kan. Iya. Cuman kan kadang-kadang kan ada orang yang sudah datang ke kiai inilah, kadang-kadang memang jawabannya semua sama. Oh ini mungkin ke sini, mungkin ke sini. Karena waktunya mungkin jam 12 siang, yang seharusnya anak kecil itu mungkin di dalam rumah atau maghrib. Yang seharusnya mungkin di dalam, ini mungkin masih main atau apa, kan bisa terjadi seperti itu. Kalau sejatinya kan makhluk-makhluk kayak gitu kan datangnya kan pas maghrib. Dan pada saat nanti kejadian si makhluk itu datang ke ruangan itu, posisi kita tuh semua di luar, Master pun di luar. Jadi kita di situ mencoba untuk bersikir, doa gitu. Dengan yang udah dipandu sama Master. Nanti ya susah bah, kalau misalkan langsung disaksiin sih mungkin baru percaya mah. Tapi jujur kalau teman-teman kita yang di base camp sih udah pernah nyaksiin semua. Oh, udah gitu. Ya, bahkan ada dari orang luar pun pernah. Dia bisa nampakkan diri? Kalau untuk masalah menampakkan diri, karena itu kan ruangan tertutup gelap ya. Oh, berarti karena lebih ke merasakan. Lebih merasa, bayangnya kayak hitam.
Oh, berarti tergantung masternya. Kalau misalkan memang niatnya master memang mau mewujudkan, ya mungkin master. Oh, baik. Ya, kalau misalkan memang diizini, ya mungkin wujud. Tapi kalau misalkan hanya sekedar mungkin bayangan atau mungkin merasa kayak sentuh apa-apa lah mungkin yang dirasa kita gitu kan. Kadang-kadang kan orang masing-masing ngerasainnya beda-beda. Ada, misalkan contoh gini nih mas, saya penelusuran. Kita tim Master Mata itu penelusuran di lokasi yang kayak daerah-daerah pegunungan. Apa? Itu mas, oh iya nih mas Adi. Ini Binti, salah satu dari tim Mas Kabar, mas ini. Siap mas, Adi Kadabra. Ini ada YouTube-nya juga loh. Apa? Adi Kadabra. Adi Kadabra. Sudah mengenalnya, rusak. Oh iya. Jadi kembali yang tadi mas, misalkan gini, kita lagi penelusuran. Saya ngeliat sesuatu. Oh gitu, Cok. Katanya pernah ngeliat sesuatu yang pernah lu lihat surutnya. Waduh, amazing. Gimana coba pegang ceritain? Pegang aja, enggak apa-apa. Jadi tadi saya juga sempat nyimak ya di belakang ya. Jadi ada sebuah ritual yang tadi apa namanya? Pemanggilan Alamarada. Jadi gini, Bang Bang Denny, jadi sebenarnya master itu mempunyai salah satu kelebihan yang memang tidak dimiliki semua orang. Ya. Jadi di mana Master Limbat itu bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk metafisik, ya kan? Dan itu pun dengan teknik dan dengan cara Master sendiri yang tentunya pasti beda. Tiap orang skillnya kan pasti berbeda-beda ya. Tetapi itu dalam masih ranah yang dalam kategori spiritual itu masih wajar. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu memang bisa dilihat oleh seseorang, tapi yang berkemampuan khusus dan dapat ridho dari Allah. Betul. Ya, karena sesuatu hal itu kalau tidak diizinkan ya nggak mungkin terjadi kan itu. Dan adapun dalam proses pemanggilan yang tadi dinamakan Alamarada memang tergolong unik. Alamarada. Alamarada itu adalah salah satu nama makhluk atau nama jin. Ya, nama makhluk atau nama jin, dan itu memang ada. Itu nama jin ya? Nama jin, jin. Walau bagaimanapun itu adalah jin. Tapi dia nggak akan menampakkan rupa aslinya kan? Kalaupun misal. Jadi gini. Bahwasanya memang ada yang berpendapat tidak ada satu orang pun yang bisa melihat jin asli. Dalam wujud asli. Ya, itu kalau, yang saya pelajari. Iya, kalau dia berkata pernah melihat jin dalam wujud aslinya, maka dipertanyakan syahadatnya. Iya dong. Iya, bahkan saat dia bersaksi pun dipertanyakan kesaksiannya, gugur kesaksiannya. Itu betul sekali. Dan aku samina watokna dengan hal yang itu. Tetapi memang jin itu bisa menyerupai apa aja dan siapapun. Dan Al-Amarada itu adalah salah satu jin yang memang bisa menyerupai apa aja dan wujudnya itu memang luar biasa, tidak pernah menampakkan dalam wujud yang baik. Jadi wujudnya tuh selalu gimana ya? Kalau kita menggambarkan itu, ini hanya gambaran ya. Ini hanya gambaran. Berarti bisa dikategorikan jin jahat gitu, atau gimana? Jadi gini, yang jelas bukan jin muslim. Bukan jin muslim. Dan yang kalau digambarkan itu sosoknya itu yang selalu muncul setiap master mencoba melakukan pemanggilan, karena saya yang paling sering mendampingi ya. Jadi wujudnya itu hampir seperti makhluk besar tapi dia berbulu. Jadi satu kamar. Bukan. No. Kadang-kadang kamarnya aja. Tadi lu misalkan dimunculin bisa satu tangan doang loh. Wait. Kenapa Mas Denny bisa berasumsi gondorowo? Ya, kalau di kayak di film-film gitu kan. Oh, jadi asumsinya gondorowo tuh besar, iya kan? Tinggi gitu. Jadi karena saya nggak pernah melihat langsung kan. Nah ya itu kok bisa berasumsi gondoro ya, apakah cerita gitu. Oh cerita gitu, karena banyak kan ada yang bilang gondoro itu seperti ini. Terus ada yang bilang pocong itu seperti ini. Kalau pocong udah pasti Ya terus kalau menurut sharing. Menurut mas Denny itu pocong atau gondoro ada atau enggak? Nah ini menarik ini. Ya kan, kalau menurut saya makhluk halus ya pasti ada. Enggak, maksudnya pocong ya kita ya, pocong ya. Atau kuntilanak atau gondorowo ada nggak? Ada. Oh, ada. Oke sih, nice. Ada. Tapi korin ya? Kenapa? Bukan asli ya? Korin. Ya kalau kata orang misalkan ini pribadi saya ya. Yes. Dari pribadi saya misalkan katanya itu pocongnya si Anu gitu ya. Itu bukan orang tersebut,
tapi yes, korinnya yang menyerupai orang itu. Sependapat, dan Master tadi nyebutin sependapat. Nanti sebentar, nanti Master bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang sana ritual. Lagi? Enggak, tapi aku senang banget loh, ternyata wawasannya Mas Denny tentang hal-hal yang berbau spiritual itu sangat luar biasa kental ya buat saya ya. Karena ternyata Mas Denny juga menggali beberapa hal-hal yang berbau spiritual seperti pocong, gondorwo dan lain sebagainya yang memang ada yang mengatakan itu horin, ya. Tapi kalau ada juga yang berpendapat itu adalah jin bukan horin, tapi untuk menyesatkan seseorang jadi menyerupai hal yang seperti itu, ya, gitu saya kan. Saya sependapat kalau itu. Betul. Jadi memang unik nih antara dua ya, sesuatu percaya, yang percaya. Sama, sesuatu yang sama tapi dari sumber yang berbeda. Betul. Ya kan? Bisa jadi bersumber dari horin, bisa jadi bersumber dari makhluk jin yang lain yang menyerupai untuk menyesatkan manusia. Ya, setahu saya jin itu selalu melakukan tipu muslihat. Betul. Oke. Itu yang saya pahami ya. Mas Lupi sendiri nanti boleh nih nanggapi juga. Ini di channelnya Mas Denny, kali ini kita tidak hanya membahas mulu karate ya. Gimana nih? Mas Lupi sendiri nih. Masalah untuk membahas jin sih mungkin bukan ranahnya. Tapi pengalamannya sebatas pengetahuan kita sih. Cuman ya kalau untuk seperti itu sih kalau dari kita kan betul kata Mas Denny kan Pak Adi itu kan tipu daya, tipu muslihat kan banyak. Oke. Jadi paling di kita ya kan paling ada doa-doa khusus. Jadi di kita kalau disilatkan dari segi spiritual rohaninya ada gitu kan. Kalau di kita kan bagi yang muslim diajarkan dengan guru kita gitu kan doa-doa tentang penjagaan. Ada satu hadis kan ya yang menceritakan bahwa barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku dan seterusnya itu barang siapa membaca kalimat itu di pagi hari maka akan terjaga dari gangguan setan jin sampai sore hari, dan barang siapa yang membaca di sore hari maka akan terjaga sampai pagi hari. Jadi mungkin di kita Mas Rini dan saya mungkin bukan nggak percaya tapi nggak terlalu mendalami tentang dunia mistis, cuman kita ada suatu doa-doa yang syar'i tentunya yang diajarkan Nabi, jadi kita melakukan seperti itu. Jalan cuman kita tetap percaya, percaya bahwa itu ada. Tapi jin muslim juga bisa juga loh kalimat-kalimat seperti itu. Sangat bisa, ya, super duper bisa. Ya, yang saya pelajari dari guru saya juga ya, dari ustadznya saya. Jadi lebih baik kita disuruh baca ta'awuz. Ta'awuz. Jadi nggak mungkin seton itu aku berlindung kepada Tuhan dari godaan seton. Nah, dia nggak bisa baca ta'awuz. Itu sih kalau saya harus baca ta'awuz dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya kan aku berlindung kepada Tuhan dari godaan seton yang terkutuk. Jadi seton sendiri nggak akan dia nyebutin ta'awuz. Betul. Ya. Saat kita mengucapkan ya ta'awuz. Ya. Tapi aku ada yang menarik nih. Aku mau jadi ini ada hostnya ya kan. Aku akan tanya sama hostnya nih. Gini. Ini sharing-sharing kita sharing, mas ya. Sharing. Sebenarnya kan misalkan gini. Saat kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca ta'awudz itu kan artinya kita berlindung dari godaan syaitan. Ya contoh misalkan ada orang kesurupan. Misal Tony kesurupan set. Tiba-tiba kita menggunakan ta'awudz lah atau bacaan-bacaan yang lain sembuh. Ya kan? Tapi itu yang menyembuhkan kalimahnya atau sayanya? Allah. Setuju. Itu yang bukan terbaik. Bukan kalimatnya, bukan sayanya karena kita mintanya sama Allah. Betul. Tetapi kadang aku uniknya gini. Ternyata ada satu orang kesurupan. Ini salah satu temanku yang notabene non muslim. Dia menggunakan sesuatu yang keyakinannya dia. Ya, non muslim dengan keyakinannya dia. Ada juga yang masih muslim tapi dia menggunakan sesuatu yang bersifat kalau sekarang bahasa trennya apa ya? Kejawen mungkin ya. Dengan mantra-mantranya sembuh juga. Makanya aku sering mempertanyakan, apakah yang menyembuhkan mantranya? Apakah yang menyembuhkan doanya? Apakah yang menyembuhkan apa sih yang wafak-wafaknya ataukah pusaka-pusakanya? Karena mereka
meminta pada sumber yang berbeda. Iya. Iya dong. Tapi kok semuanya sembuh? Nah gini ya, ini kalau dari saya pribadi, kalau kesurupan itu ya antara benar atau tidak juga. Betul. Kadang nih kebanyakan kalau yang ditampilkan itu kebanyakan ya orang sendiri ya di setting. Yes. Makanya tadi kita. Yes. Ini benar atau tidak ya itu kembali sama. Sang pencipta tadi betul, juga. Betul. Saya pernah ini nyata loh. Jadi pada saat saya kan banyak nih siswa saya murid ya. Jadi memang kalau silat tuh selesainya agak sore hampir ke maghrib kayak gitu. Nah, jadi pada saat latihan sebelumnya katanya siswa saya ini kesurupan, mau ke sumur gitu. Ya itu antara percaya nggak percaya saya nggak ada. Pas besoknya latihan ada saya ya. Jadwalnya sparring, setelah sparring kepukul muka, langsung masuk WC. Jadi kesurupan langsung gitu. Waduh. Kesurupan ini nyata nih, saya enggak bohong. Ini nyata, ini siswa saya langsung. Kata anak-anak, "Mas Denny, itu kemarin dia kesurupan, kayak kesurupan lagi." Jadi pas mau diambil enggak mau keluar kata-kata kotor lah pokoknya gitu kan. Saya aneh ini kesurupan apa enggak gitu ya. Saya ajak keluar ngamuk-ngamuk kan. Saya keluarin kamera saya. Masuk channel Dini WW. Sadar ya situ, Mas. Sadar ya di sana. Mas, aku sudah sadar kata dia kayak. Jadi ya di sini saya dapat simpulkan ya kadang permainan orang itu sendiri ya jadi bisa disimpulkan ya antara kesurupan beneran atau enggak gitu kan. Ya yang saya tampilkan berarti dia menipu kita ya balik lagi ke ya mungkin ada yang benar nah betul tadi ada yang depresi lagi mungkin kurang stabil biasanya dalam atau enggak kecewa tapi dengan rasa kadang-kadang ketakutan yang tinggi pun bisa berlebihan ya, betul kebanyakan orang yang depresi tadi sih kalau menurut saya yang pikirannya kosong kalaupun memang ada benernya yang orang kesurupan itu yang kebanyakan cewek biasanya pada saat dia high. Oke. Itu yang saya tahu sih. Iya. Dan banyak juga yang pura-pura kesurupannya itu banyak juga sih. Itu biasanya di media. Tapi seandainya ada pertanyaan gini, Mas Denny, kenapa sih kok pocong hanya ada di Indonesia? Kenapa sih kok di luar negeri nggak ada? Gue jawab cok. Karena caranya Indonesia memang kayak begitu. Oke. Jadi kalau dari udah adatnya orang Indonesia itu. Enggak bukan adat toh. Proses. Sedangkan di Arab sendiri enggak ada pocong gitu kan? Iya, padahal di Arab proses pemakamannya sama. Dan di India yang muslim cara pemakamannya sama, Ton. Itu juga saya masih jadi pertanyaan. Masih jadi pertanyaan. Sedangkan di Arab sendiri orang enggak pernah lihat pocong gitu. Yes. Jadi masih maksudnya ada jawaban enggak? Jadi nah, kalau Mas Adi sendiri gimana? Jadi kalau aku sih kenapa aku bilang gini ya, menyimpulkan kalau aku 5 menit lagi. Oh, 5 menit again. Okay. Jadi kalau aku sih menyimpulkan kenapa sih aku percaya dengan hal-hal yang berbau spiritual, terutama ya entah itu jin yang berbentuk pocong dan lain sebagainya, itu ada dan aku meyakini karena kenapa sih pocong itu hanya ada di Indonesia? Kenapa? Kenapa sih kok di negara-negara lain nggak ada? Karena jujur mereka itu makhluk yang berhabitat. Habitat berarti berkembang biak. Berkembang biak. Terus. Karena kalau tidak berkembang biak itu nggak mungkin hanya satu tok dari dulu. Karena memang Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu memang berpasang-pasangan, ya kan? Bersemuanya berpasang-pasangan dan mereka pun berkembang lebih banyak. Seperti contohnya. Ya'jud dan Ma'jud itu kan wah jumlahnya makin banyak. Kenapa kok mereka makin banyak ya kan? Dan begitu juga seperti itu. Dan mereka itu berhabitat. Jadi tempatnya itu hanya di Indonesia. Kalau ada orang bertanya, kenapa pocong hanya ada di Indonesia sedangkan di India enggak ada, di Arab enggak ada, di mana enggak ada. Jadi alasan mereka enggak percaya, aku akan berkata aku juga enggak percaya dengan penguin. Emang kenapa? Karena aku tidak pernah melihat penguin di Indonesia. Kalau melihat penguinnya di sana, ya kan? Karena itu habitatnya di sana, ya kan? Kalau kalian mau melihat pocong ke Indonesia lah, karena habitatnya ya ada di Indonesia. Tapi kan nggak bisa ngelihat gimana? Nah, ini PR-nya, ya kan? Nanti kita akan memperlihatkan seperti apa pocong. Siap. Aduh, tapi
Kenapa? Nanti master mau ngeliatin katanya. Oke, okay. Oh, itu menarik sih. Yeah. Itu menarik. Nah, kapan Mas Denny kesini lagi diatur lagi. Siap. Jujur saya pribadi di sini ngerasa seneng banget loh. Wah, saya seperti bertemu halayaknya gitu. Master dan para timnya sangat di luar, kalau saya ngelihat di channelnya itu seperti keras, arogan, ternyata aslinya tuh asik mas, banget. Apalagi saya mas. Iya makanya saya ini. Saya itu udah paling arogan. Iya. Kan? Ternyata aslinya tuh aslinya enggak mas. Aslinya asik banget. Ya. Tadi Mas ini bisik-bisik ke saya nih tadi. Pengen nge-review nih barang-barang antik yang ada di sini nih. Setelah ini kelar iya. Kita review semuanya. Jadi tadi bisik-bisik okay, katanya ya. Nih boleh nih kita review satu-satu pusaka mana aja yang kira-kira kesayangan master ini, atau itu tapi foto, ini dulu kajaran. Mas kalau mau review boleh tapi beli tiket dulu ya. Siap. Ada pendaftaran tiketnya ke depan kan. Kalau mau safari ya. Safari rumahnya Master Limpet itu ada tiketnya di depan. Murah kok. Heeh. Okay 1,5 juta. Terima kasih Mas Adi, Mas Tony, Mas Lutfi. Ada yang disampaikan sebelum ditutup terakhir? Ya, terima kasih juga buat Mas Denny sudah singgah ke Basecamp Master Limbat. Ya, siap. Sebelumnya ya minta maaf juga ala kadarnya lah kita nyiapin. Ya, ini luar biasa nih. Mungkin dari Mas Adi. Kalau dari saya buat sahabat-sahabatku semuanya, yang jelas gali talentamu dan ciptakan keajaiban. Mas Lutfi ada yang mau ditambahin? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Denny. Insyaallah saya akan kembali lagi bersilaturahmi ya. Amin, Allahumma amin. Ke Palembang kabarin saya. Oh, siap, siap, siap. MP-nya jangan lupa ya. Oh. Siap. Pasti gampang. Kapal selam yang paling enak. Oh my god. Terima kasih teman-teman, jika ada pertanyaan, komentar, silakan komen di bawah ya. Nanti pada saat saya datang lagi kita akan silaturahmi lagi. Komentar kalian akan saya tanyakan kepada mereka-mereka ini. Wih. Ya. Terus masalah mistik tadi itu balik lagi ke kalian, betul, mau percaya betul, mau tidak betul, ya. Betul, betul. Yang pasti kita harus percaya dengan yang gaib. Betul. Wajib. Karena itu wajib. Iman. Ya, iman. Iman. Jadi memang harus ya, percaya kan? Gaib. Harus. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Wabarakatuh. Bye bye.